Ganteng-gantengan Alexander ini bikin cewek-cewek minder buat deketin. Wow. Coba kita lihat, nah fotonya ya, ini dia. Ini sedap. Kayak boneka ya, iya loh. Kayak manekin ya. Ayam manekin ya, Uben. Oh, Indo ya, blasteran. Ih, gue sih kalau muka begini, gue udah gak mau, gue gak main nih sama orang-orang begini ya. Kalau seandainya kulit gue kayak begini, muka gue kayak gini. Aduh, gue gak main-main kayak gini-gini deh, gue gak main ya. Bapak mau ngomong nih, apa? Masih nih asik nih, jadi nih, silahkan Pak. Apa, Bapak ngeliat Alexander apa? Ingat apa? Inti jangan suka nyeburin Ani. Kamu ngomong gak? My speaking English trouble. Oh, trouble. Kamu asli dari mana sih? Papa dari Jerman, Mama dari Indonesia. Kok sama ya Pak? Lu Papa mana Pak? Jerman juga. Jerman. Mama? Mak jereng, Bapak preman. Itu pasti by minute agak naik dikit ya. Grafiknya ya. Grafiknya. Oke, nah katanya banyak cewek yang gak jadi deketin karena ngiranya kamu gak bisa bahasa Indonesia ya? Oh, iya sih kalau itu benar. Padahal mas sebenarnya bahasa Indonesia lancar aja. Karena saya pindah ke Indonesia itu dari 2007. Oh. Dari 2007, sebelumnya besarnya di Jerman sebelumnya. Di Jerman? Di Jerman. Where is the city you stay in Germany? I'm staying in Köln. Köln? Oh, so I get football team. Oh yeah, nice. Tapi, kamu masih bisa bahasa Jerman? Masih, karena kalau sama Papa. Coba, sapa dong penonton Brownies pakai bahasa Jerman. Halo Brownies, the gate is in Schaffegut. Ya. Semoga baik-baik aja, halo Brownies. Iya. Kenapa akhirnya kamu memilih untuk ya di Indonesia? Di Indonesia mungkin kalau karena pilihan orang tua sih, mereka pengennya aku di Indonesia biar fokus sama agama sih. Karena kalau di sana terlalu bebas pergaulannya, terus sama aja di sini juga sih. Ya yeah. Enggak lah, beda dong. Tapi kalau udah enggak sakit Pak kalau itu. Enggak, aku juga di Belanda. Oh, Opa kan masih di sana. Yang Serdamnya ya. Kalau masih di Belanda, pantas mirip terong. Terus, Papa dulu di Belandanya? Iya, padahal bahan masih panjang ini aja. Iya, apa-apa. Tanya nih yang Belanda. Terus ini apa? Lu di Amsterdamnya? Di Nederland. Oh, di Nederland. Opa masih di sana. Opa kan usaha keju. Oh iya, kayaknya khasnya. Opanya usaha keju, cucunya ciurut. Opa usaha keju. Oma. Kalau Oma masih bergerak di pertanian, bunga tulip. Oh, jadi Opa itu di, sorry ya, gue klarifikasi ya. Opa itu di keju. Oma itu di pertanian di bunga tulip. Bunga tulip. Opa di keju, Oma di bunga tulip. Kalau bapaknya di apa? Dagang koran. Oh iya.